Halo guys, assalamualaikum guys, selamat petang guys. Oke, hari ini saya nak tunjukkan cara senang goreng ayam. Senang, mudah, simple tapi sedap. Hanya dengan dua bahan saja. Oke, yang pertama kita ada tepung bestari. Tepung bestari ini perisa dia perisa pedas . Kalau korang tak suka pedas, boleh ambil yang biasa je. Yang ni pedas. Oke, kemudian ada telur ayam. Kemudian ayam Ayam ni ayam satu ekor ayam. Okey. Sama sekali dekat kita bagi tepung bestari ayam ni dulu. Okey. Kemudian telur sebiji. Ini perasa dia chicken stock. Kita bagi pewarna kuning. Bagi dia nampak cantik sikitlah, jangan pucat je kan. Okey, kemudian kita gaul dekat sikit. Kita gaul sampai betul-betul dia sebati, kemudian baru kita goreng. Okey, sekarang kita letak sedikit air. Dekat sikit. Tengok sini. Tu. Kita gaul bagi dia betul-betul sebati. Kalau tepung dia tak cukup, boleh kita tambah lagi . Nampak tepung ni tak cukup, boleh kita tambah lagi sikit. Dekat sini. Tu. Tengok. Tangan saya dah basuh tau. Jangan korang kecam pula. Okey, dalam masa yang sama kita panaskan minyak kuali. Minyak dia kena banyak . Minyak kena banyak, barulah nanti ayam tu jadi crispy, rangup-rangup, sedap dimakan. Okey. Sini. Kuali. Goreng. Ni sedap tau, makan dengan nasi panas ke apa ke sedap. Tapi ni pedas tau. Kalau korang tak suka pedas, ambil yang biasa je, jangan yang pedas. Ni yang spicy punya. Ni tengok kuali, kuali tengok. Dan kita kacau-kacau dulu. Kita tunggu dia sehingga garing. Dah garing nanti baru kita angkat. Okey, kita biarkan dulu . Okey guys, inilah kejadian dia. Tengok sini. Ni dia tengok . Dah siap guys, ayam goreng kita guys, dah boleh angkat. Okey. Boleh angkat, dah boleh kita hidang. Okey. Kita bagi sejuk dulu. Okay guys, inilah dia. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.